cumi ke cak yo. Ya cumi. Yo nek kene kecil gak tuku aku. Wes aku cumi tadi. Belut lur ya, bukan ular ini ikan belut ini. Ramenya menggelegar jiwa raga. Sekilas aku lihat tadi ya, menu-menu yang disediakan di sini tuh banyak banget lur. Ada cumi yang gede-gede banget, terus ada ikan dorang, belut, ayam, bebek. Pokoknya menu-menu yang sangat menggelegar jiwa raga. Apalagi sambelnya lur, jenengan minta berapapun dikasih. Nasinya juga ambil sendiri lur. Wah, penasaran? Oke, gak pakai lama, langsung aja kita beli. Nanti kita tanya-tanya sebentar, kemudian kita makan malam bareng-bareng. Untuk alamat pasnya, nanti kalau deskripsi kita sediakan link Google Map biar kita kan gampang tinggal klik langsung sampai di tempat tujuan. Oke, wetengku wis kemrucuk, langsung aja kita berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini dengan Mas siapa ini? Mas Edi Penyet. Mas Edi Penyet. Oke. Mas Edi ini sing kagungan warung ini Mas ya. Bukan, ini milik satu keluarga. Oh, milik satu keluarga. Ya, aku cuma bantu orang tua. Oke. Namanya Sambal Gila Mas ya. Oke. Kok bisa dinamakan Sambal Gila gitu ya? Ya dari awal dari orang minta pedes. Pedes pol, wis bodoh pedes banget, pedes gila. Nah, awalnya mulai sego sambel. Oh, awalnya dulu sego sambel. Terus menunya ini ada apa saja ini, Mas? Belut, cumi, udang, lele, barona, kerapu, dorang, rana, nongko tuna, panggangan, gurami, pe, ayam, bebek. Pakai tenan Mas ya. Tergantung pasar adanya apa. Tergantung pulaan nih Mas ya. Untuk harganya mulai dari berapa ini paling murah ini Mas? Ya tahu tempe tergantung orang yang beli. Ada yang nasi tahu tempe 8.000, nasi tahu tempe 10.000. Oh nggih. Okay. Kemudian tergantung lauknya Mas ya. Ya tergantung lauk, nasi, ikan, sekuasi, bobok entek. Nasi ambil sendiri ya Mas ya. Bukanya mulai jam berapa ini Mas? Bukanya ya biasanya jam 9. Makanya orang tanya buka jam berapa, aku bilang berapa enak, gak tentu soalnya. Gak tentu Mas ya. Ganti ngomong, salah. Oh oke, okay. Sampai jam berapa tadi Mas? Sampai jam 2, jam 3 ya gak tentu. Gak tentu Mas ya. Kalau jam 12 ya tutup kan. Oke oke. Oke oke, gimana Mas? Aku nanti tak pesen, aku tak cukup-cukup dewi Mas ya. Oke, matur suwun Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, oke dulur. Nah, jadi di warung ini kita itu ambil ikan itu suka-suka kita loh ya. Jadi pilihannya banyak ya, mulai dari sini sampai ujung sana. Wah, muatap ini ya.
aku bingung ini apa itu. Wah, ini aja lur. Wah, ini. Ini adalah belut ya. Ini bukan ular tapi ini belut. Harus ini ya. Belut. Kemudian banyak. Mas, ikan apa ini mas? Dorang. Dorang. Wah, ikan dorang. Oke. Sip. Ya, oke. Terong, 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 terong. Terong. Terong ini adalah kesukaan saya loh. Terus ini aja ya. Ikan dorang sama belut loh. Kita ambil nasi ya. Jadi nasi di sambal gila ini ambil juga suka-suka kita. Oh, nasi kami kau buat deh. Kita ambil nasi ya. Oke, segini aja. Kita tunggu ikannya lur. Oke dulur, ini dia akhirnya pesanan saya datang dulur. Dari sambal gila ini lur. Kang tadi milih lauk ini lur. Ikan belut. Gawati tenan ini. Kemudian ikan dorang. Dan yang terakhir terong goreng. Kemudian ini ada sambalnya lur ya. Terus sepiring nasi putih. Untuk harganya semuanya ini Rp50.000 lur. Oke, nggak pakai lama, langsung aja kita makan malam. Tapi tidak lupa kita harus berdoa terlebih dahulu. Oke dulu ya, aku mau merasakan ikan dorang. Wah, ini ada duri-duri tajam. Kemudian dagingnya ini lho ya. Belum buka saja, lampunya masih padam, itu yang antri sudah banyak banget. Rasanya enak banget. Ini perpaduan antara ikan goreng dan sambal terasi. Terus ada tomatnya, itu tebal. Ada yang tidak pedes. Ternyata sambal yang pedes ya teman. Baik lagi.
banget. Bumbunya juga kerasa loh dan gak amis ya. Jadi ini belut sawah loh ya. Ada menu yang lainnya loh, banyak banget. Ada berbagai macam ikan laut, cumi juga ada. Saya kan tadi cuminya udah habis ya. Pertama kali buka itu langsung diserang. Jadi langsung ludes, tak tersisa loh. Ini referensi dari saya buat dengan ya. Apabila dengan berada di kota Surabaya atau main-main di Surabaya, pengen sambelan, mau dicoba di sini ya. Di warung sambel gila yang berlokasi di Jalan Raya Pasar Kembang, Kupang Kerajaan, Kecamatan Sawahan. Nanti biar lebih gampangnya di kolom deskripsi dan sediakan link Google Maps yang terjalur ya, biar gampang. Oke, selalu jaga kesehatan dimanapun anda berada, taati protokol kesehatan dan jangan lupa tersenyum. Begitu loh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.